Bisa. Contoh nih, ada nih. Misalnya saja, yang kelompok ketiga itu mendapatkan yang lebih rendah berarti bukan harus masuk ke babak berikutnya. But that's if we never know, okay? Tapi nanti tadi melihat gitu dari awal itu, akan tahu tahu udah bener-bener gitu yang penuh kawan abang itu. Pertama,
Gue demen tampilan lu. Asik ya? Benar. Lebih senior gitu, lebih apa? Boleh lah, masukkan Ocha. Kamu tuh udah dapat berkah gini dari seorang penyanyi tuh, rasa kamu udah dapat, cara menyanyikan dengan rasa kamu udah dapat, terus punya warna suara itu gue sih bawah ya, radio gitu ya misalnya, itu pasti ini aneh sih, itu udah berkah banget dari Tuhan, berkah banget. Dan pujian-pujian tadi dari Yuni, dari Ocha, dari Anang, udah semua. Kalau gue disuruh tantangan, boleh nggak? Boleh nggak? Insya Allah kan lu, insya Allah masuk ya ke babak berikutnya. Amin, amin. Karena gue dilihat dari awal, dari ruangan audition room sampai ini, lu selalu menyanyikan lagu yang slow. Ya kan? Kalau misalnya dengan suara lu dan kemampuan lu yang hebat, baris, coba ada ya. Minggu depan lu pakai lagu yang lebih. Kira-kira cocok buat Amir siapa kan? Ini loh masalahnya. Sini ya, sampai ingin terus ngomongnya ke sama kita. Mana you know my name? Ya. Pokoknya bawa itu aja. Bikin sininya lagu itu. Penting banget tuh, setahun dong. 19 tahun. Nah, kalau masalah lagu gue serahin sama Amel. Belum tentu apa yang gue pilih sesuai cocok dengan Amel. Tapi Amel juga ada kan. Amel sukanya lagu apa sih? Nah, coba gue cakep aja. Sukanya apa? Gue panggilannya Amel. Enggak panggilannya Amel. Kayak Amel, Amel saja. Lu yang lagu ngebeat, yang lu seneng, yang dengerin sama lu itu apa? Coba. Hip-hop, R&B, masih sedikit nggak konsep. Oh, ada sign. Ya, ada sign. Oke, coba aja. Kau itu, kau dan. Ya, atau mungkin ada lagi. Kau dan kamu dulu. Ada apa lagi? Yang kamu dengar siapa? Kamu sudah dan berita siapa? Kamu masih dalam perjuangan lagi. Oke. Tapi aku kalau buat sih ngebayang gitu ya, dengan anak itu badan seperti ini, gede, terus baju keren itu. Pakai lagu ngebeat, ada sedikit gaya, sedikit koreografi, pasti akan lebih bisa 100. Jadi ala Jay-Z gitu ya katanya. Keluar dari comfort zone, dia pasti akan lebih. Oke. Kalau menurut saya gimana? Apakah maksudnya lagunya yang R&B, hip hop atau yang ya, kalau Melo kan lagi dicoba ya. Kalau Melo kan juga juara. Juara. Boleh juga atau sebagai mentor ini kan siapa mentor ya? Coba keluarkan sebagai inner mentornya ya. Waduh. Anes, kalau biasanya kamu kan ini biasanya dalam kerjaan. Nah kalau yang pas itu kamu bisa ngedance juga kan nggak? Kamu sama Tatto mau sekarang dicoba? Boleh, Tatto sama ada apa? Jalan. Surprise ya. Tapi saya ada, nggak sih tau mas, kita ternyata anak ketika sekolah itu bimbol.
Tapi kalau cuma itu jadi apa? Dia nanya-nanya. Tapi kalau pasti coba coba. Anda sedih tanpa senyum, tanpa senyum, tanpa senyum. Coba. Tiga tahannya 5 detik enggak pakai. Oh, biasa aja dong. Kan sama aku. Jadi kita berdua junior kamu. Iya. Kita berdua kita lagi kita. Katanya di sekolah gini. Di sekolah. Kita jalan dulu. Sia-sia